Kita ke informasi lainnya, saudara, sempat disorot karena beda pendapat pasca Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo pamer keakraban di pasar-pasar tradisional di Boyolali, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo duduk satu mobil saat kunjungan kerja ke Boyolali, Jawa Tengah. Momen ini seolah menepis kabar hubungan keduanya yang tidak hangat pasca Ganjar yang menolak timnas Israel yang berbuntut pada batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kebersamaan ini terjadi saat keduanya mengecek harga dan meninjau harga bahan pokok di Pasar Selo Kabupaten Boyolali. Jokowi terlihat akrab dan sesekali berbisik sambil memegang bahu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berjalan bersama, Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo, dan Mendag Zulkifli Hasan berkeliling pasar memantau harga kebutuhan pokok selama Ramadan. Ganjar pun langsung mengunggah momen kebersamaan dengan Jokowi di akun Instagramnya @ganjarpranowo sambil bercerita perbincangan di dalam mobil. Dalam caption Instagramnya, Ganjar menulis, "Di Boyolali, kabupaten bernama unik yang penuh cerita sejarah. Konon, Boyolali berasal dari kata boya dan lali, yang artinya jangan lupa. Bagi kami, kata-kata ini adalah pengingat agar pemimpin tidak lupa dengan tugas, tanggung jawab, dan amanah rakyat." Sembari jalan, saya dan Pak Jokowi tebak-tebakan, apa saja yang dikenal orang dari Boyolali? Susu sapi, Gunung Merbabu, soto seger, apalagi ya? Momen kebersamaan Jokowi dan Ganjar juga terlihat pada hari Jumat lalu saat keduanya melaksanakan sholat Jumat bersama di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah. Pembicaraan antara Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi terlihat dekat dan cukup lama saat keluar dari Masjid Raya Syekh Zayed menuju mobil yang ditumpangi oleh Presiden dan rombongan. Soal momen Jokowi semobil dengan Ganjar, pihak istana bilang bukan sekarang saja bersama-samanya. Tapi kalau Presiden ke Jawa Tengah, Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah selalu mendampingi. Ujar Bey Mahmudin, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Sebelumnya Jokowi dan Ganjar sempat berbeda pendapat terkait kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20 yang mulanya akan digelar di Bali. Jokowi meminta masalah politik tak dicampur adukan dengan urusan olahraga. Sementara Ganjar menolak kedatangan timnas Israel dengan dalih amanat konstitusi. Tim Liputan Kompas TV.